warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jais Ragen Lur. Kali ini kita bahas variasi ending lagu dangdut. Ya Lur, variasi ending lagu dangdut. Minor kita jadikan mayor. Jadi dangdut yang kunci terakhirnya minor kita jadikan mayor. Intinya seperti itu Lur. Jadi biasanya kan sebuah lagu itu kunci awalnya atau chord awalnya minor, nanti kan akhirnya juga minor ya. Nah, itu nanti pas terakhir saja itu endingnya dibikin mayor. Jadi kunci chord paling terakhir pas ketipung bunyi tek 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 deng deng deng, nah itu pas terakhirnya itu kita bikin mayor. Gitu ya Lur ya. Nah, seperti apa disimak ya Lur ya. Simak itu yang disimak itu kuncinya mayor, terus notasinya, notasi melodinya yang tangan kanan ya. Kalau mayor itu gimana gitu, melodinya yang dipencet yang mana gitu ya. Oke, seperti ini. Lagu ini aja ya, apa? Cintaku Satu aja ya. Itu kan mainnya minor itu. Kita biar mudah mainnya A minor ya. Main La, A minor. A nya sama dengan La ya, gitu ya. Ini langsung ke ending ya teman-teman ya. Ya. Oke. Terakhir itu kayak gitu teman-teman. Jadi yang terakhir itu seharusnya kan A minor ya. Nah itu kita bikin A mayor. Kita buat A mayor yang terakhir saja. Jadi pas ini terakhir itu loh. Jadi notasinya itu ngikuti mayor. Mayor itu A mayor itu kan ini kan. Ini kan. Nah, jadi notasinya itu yang dipencet ini. Tapi yang kanan ini ya. Ini. Gitu. Itu ya. Ini sebenarnya sudah ada di pembahasan video yang dulu. Tapi enggak apa-apa ya untuk teman-teman mengingatkan juga ya. Oke, kita ulang ya sekali lagi ya. Ini bait terakhir aja ya. Pokoknya intinya untuk endingnya kok gitu ya. Oke, oke yuk. Terakhirnya itu seperti itu teman-teman. Oke, variasi sederhana, enak banget, enak sekali. Semoga bisa dipelajari untuk teman-teman yang
masih pemula khususnya ya, untuk pengalaman-pengalaman ya, itu variasi ending lagu minor dijadikan mayor. Oke, seperti itu aja tutorial kali ini ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, stand by terus di channel Jais Ragen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.